Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang rumus-rumus trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Diketahui cos X sama dengan 5/13. Maka nilai dari sin 2X adalah ... Oke, bentuk sudut rangkap sin 2X ditulis menjadi 2 sin X cos X. Kita akan mencari nilai dari sin X terlebih dahulu. Cos X sama dengan perbandingan sisi samping S per sisi miring M sama dengan 5/13. Kita akan mencari sisi depan D sama dengan akar M pangkat 2 min S pangkat 2. Sama dengan akar 13 pangkat 2 min 5 pangkat 2. Sama dengan akar 169 min 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Maka nilai dari sin X sama dengan sisi depan D per sisi miring M sama dengan 12/13. Maka nilai dari sin 2X sama dengan 2 sin X cos X sama dengan 2 kali 12/13 kali 5/13 sama dengan 120/169. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah A, 120/169. Oke, sekian pembahasan soal tentang rumus-rumus trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!